aquí. Vale, gracias por la pregunta. Acara hari ini dalam rangka bentuk-bentuk takjil, bagi-bagi takjil agar masyarakat Tuban tahu bahwa musang itu bisa dipelihara, layaknya musang dan anjing. Kurang lebih ya antara 400 takjil yang telah kita bagikan ke masyarakat Tuban. Harapan kedepannya masyarakat Tuban agar tahu dan mengenal bahwa musang ini bisa dipelihara layaknya anjing dan kucing. Dapat takjil mas dari komunitas musang, seneng sekali dong. Oh, dari rumah ini mau bukber. Iya.